Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Pani Bagol. Kali ini video saya menceritakan tentang cara pembuatan water pump atau rel atas untuk pintu gerbang, pintu dorong. Yuk kita tonton videonya sampai akhir. Ini dua pasang water pump yang nanti kita potong menjadi dua. Water pump saya pasang di besi siku dengan cara dilas. Ini sedang mengukur untuk lubang water pump agar lurus dan tegak lurus. Gunakan mesin bor untuk melubangi. Nah, ini besi sikunya sudah dilubangi, tinggal memasukkan water pump lalu kita las. Selanjutnya membuat tiang untuk water pump atau rel bagian atas. Di sini saya menggunakan besi 4x4 besi hollow yang nanti saya akan pinabol di tembok di atas pintu gerbangnya. Dan bagian bawah tiang ini saya cor agar kuat dan kokoh. Setelah water pump-nya jadi dan tiangnya sudah jadi, kita pasang dengan cara dilas yang kuat ya, biar nggak goyang. Nah, ini sudah jadi tiang water pump-nya atau rel bagian atas pintu gerbang dorong. Untuk selanjutnya kita pasang ke pintu gerbangnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, like dan subscribe serta komen. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang, video selanjutnya. Salam sehat selalu. Wassalam.